Okay, ini kita udah sampai di depan Hotel Aston. Karena parkirannya itu di depannya, bukan di dalam gedungnya. Jadi kalau misalnya hujan, ya kehujanan. Cuma ini better banget hotelnya tuh dibanding hotel lainnya di daerah Anyer. Karena ini mungkin belum terlalu lama dibanding yang lainnya. Yang lain tuh agak sesepuh gitu. Ya, yes, dia. Terdapat kamar pojok 235. Nah, di sini ada dispenser loh, guys. Jadi buat teman-teman yang butuh air, enggak perlu cari jauh-jauh. Di sini ada dispenser. Harus bawa tempat minumnya aja. Oke, okay. Ini kamarnya. Oke, okay, guys, let's go. Nah, ini dia kamarnya, guys. Oh, kamarnya lumayan luas juga ya. Ini masih ada space. Kayak buat bisa buat sholat gitu. Nah, ini kasurnya king size bed. Mamanya semprot-semprot dulu. Nah, ini tempat hangernya, guys. Ada juga set box di sini, tapi luggage racknya kayaknya nggak ada. Dia langsung aja di luar gitu. Kemarinnya nggak ada ya, jadi langsung open. Okay. Open cupboard gini. Toiletnya bersih. Nah, ini wastafel, closet, dan ini showernya. Showernya lumayan gede sih. Tuh, lumayan gede. Bisa buat anak-anak. Oke, nanti kita mau main trampolin sama mau main mau swimming ya. Ini kita lihat view-nya dulu. View-nya apa sih? Coffee tea maker kayak biasa, di depan ada dispenser juga. Oh, view-nya ini bukan laut, guys. View-nya parkiran. View-nya parkiran yang sini ya, tapi it's okay. A few moments later. Nah, ini sunset sore-sore jam 5:30 di Aston Anyer ya, guys. Dan ini ada ayunan Aston Anyer yang lumayan terkenal. Ini lumayan bagus, ternyata banyak karang-karangnya. Tadi pasang ya siang, dan ini sore udah nggak pasang. Dan di sini kita bisa menikmati sunset. Iya, yeah, sunsetnya bagus. Ini mereka tuh udah mandi tadi barusan, terus diajak ke pantai. Pakai. Bagus banget ya. Nah, jadi tadi habis main, ini di tangga naiknya ke hotel ada beginian, dan dia malah main di situ dong. Tapi ini airnya enak, air ini ya, air hangat. Abis mantai, basah-basahan. Kotor, mandi lagi. Day 2.
Nah, kita mau coba nih naik boatnya si bapak nih. Nah, di sini tuh ada boat, ada banana boat sama ada donat. Donatnya 220 ya guys, 5 orang. Nih boatnya 200.000 sama banana juga 200.000. Kalau anak-anak kecil gini paling naik boat ya. Nah, pakai safety dulu. Oke. Oke guys, jadi ini kita mau makan breakfast dulu jam 9.30 agak sepi. Nah, di sini ada makanannya ya, dan dia di-serve ya. Ada bubur ya, Om? Oh. Bentar deh. Ini apaan? Oh, mie mian, oh, bakso. Egg station, kayak biasa, ada pesan. Tepinya udah habis, ini makan buffet-nya. Itu aja deh, gue ada lagi fish 23, ada bread station di sana. Oke. Nah, jadi guys, dia tuh nggak self service ya, jadi diambilin semuanya, terus sambal-sambalnya pun even di packingin sama mereka, ngambilin bubur juga sama, ngambilin bread juga sama, mereka yang ngambilin semuanya, jadi lebih terjaga ya. Jadi kalau misalnya kita ambil yang jam 9.30, nggak berarti kalau makanannya udah habis ya. Jadi dia refill lagi. Tadi buburnya juga tadi di-refill. Terus ini ada nasi tutup. Lengkap juga sih breakfastnya dia. Tadi tanyain breakfastnya apa yang kurang. Nah, terus dia nawarin karena gue bilang yang kurang itu makan anak, terus ditawarin untuk masak nugget. Dia masakin nugget dan kasih nasi tutup. Anak-anak cuma makan. Nah, ini setelah makan guys, setelah habis semua jam makannya, mereka melakukan disinfektan ya guys. Oke, ini di ternyata di sebelahnya Aston itu ada ini tempat mainan. Activities-nya lah, fasilitasnya dia. Iya, buat activities main bola bisa tuh. Bolanya juga disediain sama mereka. Ya. Terus itu ada the pier. Tadi pagi sih itu khusus buat breakfast. Sweet room ya. Sweet room. Beneran rantai ini luas banget, jadi bisa main anak-anak puas banget. Jadi, dan ini sepi, nggak ramai banget lah. Mungkin sore ya baru ada orang yang main bola. Kita juga bisa nongkrong, kita bisa pesan apa? Kelapa, kalau muda, batok ya kan, tuh batoknya. Duduk-duduk menikmati pantainya sebelah sana, lebih mudahkan banget tuh. Jadi guys, kesimpulannya liburan tipis-tipis ke Anyer, nginep di Aston, lumayan recommended banget juga untuk teman-teman yang ya mau staycation nggak jauh dari Jakarta, atau kami dari Karawaci itu nggak jauh, cuma 2 jam. Di sini tempatnya nggak terlalu packed juga, masih banyak space.
Ini lapangan bolanya juga rame sih, tapi kosong. Karena dia luas, jadi space-nya tuh berjarak lah. Berjarak gitu. Lah, di piernya juga kosong. Nah, tadi juga kita main boat ya, di sini juga ada 200 ribuan sekeluarga naik boat muter-muter, tapi enggak terlalu lama sih, kayak 5 menit gitu lah. Cuman udah puas ya. Oke guys, gitu aja. Gitu aja sih, bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye, guys.